Lihat lo, jadi kalau udah menjadi pejabat, kok malah warganya ini dikhianatin dengan korupsi. Harusnya amanah ya. Itu. Ini nih harusnya sebenarnya daripada korupsi nih pemirsa, mendingan seperti bupati yang satu ini nih, Bupati Lebak, dia keren banget nih. Tau gak apa yang dilakukan? Manjat pohon pemirsa, Bupati Lebak. Kirain ngapain, tapi gak apa-apa, itu positif ya. Gak khianatin warga nih pemirsa. Jadi saya setuju sekali Bupati Lebak Banten ini, Iti Octavia itu mendadak manjat pohon durian saat kunjungannya. Tapi aksinya itu... Manjatnya pohon durian lagi ya? Rumah takut ketusuk sama duri-durinya. Kejatuhan durian bukan rezeki yang dapat. Tapi kenapa ya manjat tiba-tiba ya? Itu dia, tapi saya bukan penasaran manjatnya kenapa. Tapi manjatnya pakai apa ini? Karena pengawalnya kewalahan loh. Pengen tahu ya? Yuk kita lihat seperti apa. Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya kembali melakukan hal yang tak biasa. Setelah videonya saat meluapkan kekesalan viral, kali ini ia tiba-tiba kembali menyita perhatian publik. Saat mengunjungi desa Jalupang Luwi Damar Lebak Banten yang merupakan wilayah penghasil durian, Bupati Iti tiba-tiba langsung naik ke atas pohon durian. Iti nekat memanjat pohon durian setinggi 10 meter. Meski aksi nekat itu terbilang berbahaya, Bupati tidak menghiraukan teriakan warga dan pejabat SKPD yang berada di lokasi. Aksi ini justru merepotkan para pengawal pribadinya yang mencoba mencegah dan kemudian berjaga di bawah pohon. Bahkan, sebagian ikut memanjat untuk menjaga sang bupati. Setelah memanjat pohon durian, Bupati Lebak pun langsung memanen buah rambutan yang berada di lokasi yang sama. Ia bercerita kepada warga, aksinya dilakukan karena sudah terbiasa sejak kecil. Saat itu, Bupati bercerita kerap naik pohon untuk mencari buah. Adi Mazda, Lebak, Banten.